Di bawah tatapan semua orang, kelompok Bai Cheng perlahan berjalan ke arah Xiao Yan. Tatapan mantan menyapu siswa baru yang memiliki aura yang cukup kuat sebelum akhirnya berhenti di wajah kelompok empat orang Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertuju pada pria di depannya ini, yang penampilannya agak mirip dengan Bai San. Meskipun aura kuat yang dipancarkan dari tubuh orang ini, Xiao Yan tidak merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepasang matanya tenang tanpa riak sedikit pun. Melihat kelompok-kelompok ini menatap satu sama lain, kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang biasa mereka lihat pada kelompok itu dipenuhi dengan berbagai macam emosi. "Kamu adalah Xiao Yan, kan? Aku sering mendengar Bai San menyebutmu. Sekarang saya melihat Anda hari ini, sikap Anda memang luar biasa." Setelah bertukar pandangan dengan Xiao Yan sejenak, wajah yang agak gelap dan serius itu tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati tindakan Bai Cheng. Kegelapan yang terkandung di dalam mata pihak lain juga tertangkap oleh matanya. Dia tertawa lembut dan mengulurkan tangannya di depan semua orang sebelum memegang tangan Bai Cheng. Saat kedua tangan berpegangan satu sama lain, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba menghilang. Aura yang kuat meletus dari dalam tubuhnya, mengguncang kerumunan di sekitarnya sampai pakaian mereka mengepak. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap diam saat mereka mundur selangkah. Tangan yang digunakan Bai Cheng untuk memegang tangan Xiao Yan juga langsung ditutupi oleh douqi yang padat ini. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit yang datang dari tangannya. Douqi di tubuhnya beredar dan gumpalan api berwarna hijau ditarik keluar. Akhirnya, itu bergerak melalui vena dan dengan cepat disalurkan ke telapak tangannya. Namun, seketika api hendak meninggalkan tubuhnya, Bai Cheng tampak merasakan sesuatu. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Jari tengahnya sedikit menekuk dan segera membentuk busur yang sangat kecil yang sangat menekan telapak tangan Xiao Yan. Kekuatan tersembunyi yang ditransmisikan dari telapak tangannya menyebabkan tangan Xiao Yan gemetar. Namun, wajahnya masih sangat tenang saat dia menatap tajam ke arah Bai Cheng di hadapannya. Pukulan tunggal Bai Cheng mengenai lawannya dan Bai Cheng memanfaatkan saat itu, saat tangan Xiao Yan mati rasa, untuk menarik telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Bai Cheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau keluar dari jarinya dan dengan cepat menangkap tangan Bai San yang sedang ditarik. Melihat bibit api panas yang terbang dengan cepat, mata Bai San sedikit menyipit. Douqi tiba-tiba keluar dari telapak tangannya sebelum akhirnya membentuk penghalang Douqi setengah kaki yang membungkus bibit api di dalamnya sebelum dengan cepat menarik kembali tangannya. Meledak, mulut Xiao Yan bergerak sedikit saat suara lembut yang dalam keluar dari mulutnya. Bang, saat suara Xiao Yan terdengar, bibit api berwarna hijau yang dibungkus oleh penghalang cahaya Douqi tiba-tiba bergetar. Itu tiba-tiba meledak terbuka dengan ledakan teredam. Gelombang api yang tidak lemah menghantam penghalang Douqi, meledakannya sampai seperti permukaan danau setelah batu dilemparkan ke dalamnya. Ini berlangsung sesaat sebelum penghalang cahaya Douqi, yang telah dibangun dengan tergesa-gesa oleh Bai Cheng, akhirnya kewalahan. Itu pecah dengan rapi, meskipun ledakan api menghancurkan penghalang cahaya Douqi, itu hanya berubah menjadi gelombang api yang menyebar sebelum perlahan-lahan menghilang karena energinya benar-benar habis. Bai Cheng, apa yang kamu lakukan? Konfrontasi antara mereka berdua tidak jelas dan cepat. Semua orang bereaksi hanya setelah gelombang api menghilang. Baru kemudian mereka mengerti bahwa dalam sekejap, mereka berdua diam-diam telah bertukar pukulan. Wajah cantik dari Wu Jia yang berapi-api segera tenggelam saat dia memimpin untuk berteriak dengan keras. Setelah teriakan Wu Jia, Wu Hao, dan 40 lebih anggota Pansget lainnya, juga mengambil langkah maju dalam persatuan sambil memasang wajah geram. Mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk bertarung jika ada sedikit perdebatan. Hehehe, kenapa kamu begitu cemas? Saya hanya bertukar petunjuk dengan Junior Xiao Yan. Apa ada yang merasa aneh dengan hal-hal seperti ini di Akademi Dalam? Bai Cheng menepuk lengan bajunya dan menjawab dengan senyum tipis. Saya akan memberi Anda nasihat.
Karena Anda telah tiba di Akademi Dalam, akan lebih baik jika Anda melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan di akhir semuanya. Ketika Bai Cheng berbicara, matanya terus menatap Xiao Yan. Maknanya secara alami dipahami tanpa perlu menyuarakannya. Dalam konfrontasi sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebabkan kerusakan padanya, tapi dia dengan tegas memberi Xiao Yan pukulan dengan jarinya. Tentu saja, ada faktor penyergapan untuk itu, tapi dia masih berada di atas angin. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak memiliki harga diri dan tawa yang tidak jelas ketika dia berbicara. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan yang lainnya, menunjukkan agar mereka tidak impulsif. Tangan lainnya ditarik ke lengan bajunya. Saat itu memasuki lengan bajunya, tangannya tanpa sadar gemetar beberapa kali. Pukulan jari Bai Cheng sebelumnya tidak lemah. Jika bukan karena dia mengambil tindakan pencegahan, kemungkinan tangan ini tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari. Dia telah berada di hadapan Bai Cheng hanya beberapa menit, tetapi dengan mempelajari serangan singkat ini dan tipu muslihat yang terakhir, orang ini bahkan lebih jahat daripada Bai San. Jelas bahwa dia memiliki keunggulan dalam kekuatan, namun dia masih menggunakan metode serangan diam-diam ini. Tindakan ini dapat menyebabkan orang-orang membencinya, tetapi harus dikatakan bahwa tindakan itu sangat efektif. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bai San di sisi berlawanan. Sesaat kemudian, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang saat dia dengan lembut berkata, "Senior Bai San memang layak menjadi ahli dalam peringkat kuat. Dalam hal pukulan jari hari ini, Xiao Yan kurang kompeten. Saya akan mengingat ini dalam hati saya dan semoga, senior akan mendapatkannya kembali di masa depan." Bai San tidak bisa membantu tetapi menyatukan alisnya saat dia menatap senyum tipis di wajah Xiao Yan. Tingkat di mana pihak lain menekan emosinya benar-benar melebihi harapannya. Ekspresi tak jelas sombong di matanya perlahan menghilang saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Selama kamu memiliki kemampuan, aku, Bai San akan menunggumu kapan saja. Anda mengatur Fuao dan menyebabkan Gen Putih saya tidak dapat menyentuh gerbang Pan Anda selama setengah tahun. Ini juga bisa dianggap sebagai kemampuan kecil Anda. Namun, saya akan membiarkan Anda membubarkan Pan's Gate sendiri setengah tahun kemudian. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Akademi Batin menggunakan aturan Akademi Batin sendiri. Tidak peduli apa status Anda di luar atau seperti apa potensi Anda hanya bisa berbaring di tanah sebelum Anda memiliki kekuatan. Namun, kamu tetap berani menjadi sombong ini meski tidak memiliki kekuatan. Anda pasti sedang berusaha untuk mempermalukan diri sendiri." Bai Cheng tertawa dingin, melihat Xiao Yan dengan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng. Ada api berwarna emas samar yang melintas di atas mata cerdas Sun Er di sampingnya. Ada niat membunuh yang langkah hadir di dalam nyala api. Xiao Yan menyipitkan matanya, rasa dingin melintas di pupil hitamnya yang gelap. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekan Wu Hao di sampingnya. Wajah yang terakhir gelap dan serius sementara Douqi berwarna darah telah menyelimuti tubuhnya. Dia bergumam dengan suara lembut, "Jangan impulsif, kami akan menyelesaikannya di masa mendatang." Wu Hao ragu-ragu saat dia ditekan oleh Xiao Yan. Yang pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menarik diri. Dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, masih sangat sulit untuk bertarung dengan Bai Cheng, yang merupakan bintang 6 yang kuat Douling. Bai Cheng tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarkan kelompok Xiao Yan tidak mengatakan apapun. Bagi orang lain, mencari penghinaan hanya karena mereka tidak punya kemampuan untuk menjadi sombong. Apakah ini juga masalahnya jika Anda, Bai Cheng, tidak memiliki kemampuan? Saat Bai Cheng bersiap untuk pergi, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara itu tidak asing lagi. Wajah Bai Cheng berubah sedikit saat dia dengan dingin berkata, "Han Yue, mengapa Anda menjadi orang yang sibuk?" Kerumunan manusia tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan kecil. Segera, 7 atau 8 sosok anggun berjalan perlahan ke depan. Gelombang keharuman menyebabkan para pengamat di sekitar menguatkan semangat mereka. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Han Yue, yang pernah bertemu Xiao Yan sebelumnya. Beberapa orang di belakang Han Yue semuanya wanita yang mirip.
Semuanya memakai lencana berbentuk bulan sabit. Jelas, mereka berasal dari faksi yang sama. Penampilan para wanita ini mungkin lebih rendah dari Han Yue. Tetapi dengan begitu banyak dari mereka berkumpul bersama, mereka masih menarik banyak mata. Di akademi dalam ini di mana pria menempati 3/4 dari seluruh populasi, wanita, terutama wanita cantik, tidak diragukan lagi disambut dengan sangat baik. Saat kelompok Han Yue menampakkan diri, tatapan orang-orang di sekitar segera menjadi jauh lebih panas. Percakapan pribadi terjadi terus-menerus. Aku hanya tidak bisa menerima melihatmu menindas sekelompok siswa baru dengan menggunakan statusmu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi dan bertindak mengesankan di depan Lin Xiuya atau Yan Hao? Wajah Han Yue masih dingin dan acuh tak acuh, seperti gletser. Dengan kombinasi rambut peraknya yang berkumpul di sekitar pinggangnya dan gaun berwarna peraknya, hanya Sun Er dan Mu Jia di antara semua wanita yang hadir yang dapat bersaing dengan sikapnya yang elegan. Tamu, wajah Bai Cheng samar-samar mengungkapkan amarahnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah ahli peringkat di 10 besar peringkat kuat. Kekuatan mereka berada di puncak kelas Douling. Faksi di bawah mereka juga merupakan 5 besar dalam akademi dalam. Beraninya dia bertingkah sombong di depan mereka. Meskipun dia memiliki kemarahan di dalam hatinya, dia tidak berani terlalu sombong terhadap Han Yue. Pihak lain tidak lebih lemah darinya terlepas dari apakah itu kekuatannya atau fraksinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Xiao Yan dengan ekspresi gelap saat dia menjawab dengan cara yang agak mengejek. Jika apa yang dikatakan Bai San benar, kedekatanmu dengan wanita benar-benar sesuatu yang membuat orang iri. Setengah tahun kemudian, saya ingin melihat alasan apa yang Anda temukan. Bai Cheng melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Dia memimpin orang-orangnya saat mereka berjalan menuju menara penyulingan Kilangit yang berkobar. Setengah tahun kemudian, White Gang akan bubar. Xiao Yan perlahan menghirup udara dan berbisik tepat saat Bai Cheng melewati bahu Xiao Yan. Langkah kaki Bai Cheng berhenti. Matanya membawa ejekan dan sikap menggoda saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku akan menunggumu. Akan lebih baik jika Anda tidak bersembunyi di balik punggung wanita pada saat itu." Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini. Melihat kelompok Bai Cheng pergi, orang-orang di sekitar yang sedang menunggu untuk melihat kesenangan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala karena kecewa. Han Yue perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Ketika dia melihat wajahnya, yang tetap tenang setelah diejek, dia mendesah pelan dan berkata, "Aku telah memberitahumu kemarin bahwa akan lebih baik jika kamu mencoba untuk tetap rendah hati sebelum kamu menjadi kuat. Pada akhirnya, kamu telah menarik masalah hari ini. Saya tidak disalahkan untuk ini. Orang lain datang untuk menemukan kita, saya tidak bisa begitu saja melakukan apa-apa." Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Segera, dia menangkupkan tangannya ke arah Han Yue dan berkata, "Senior Han Yue, terima kasih telah berbicara untuk Pansget hari ini. Jika ada sesuatu yang perlu Anda bantu di masa depan, saya, Xiao Yan, pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Hal semacam ini kita bisa membicarakannya di masa depan. Saat ini Anda tidak dapat membantu saya dengan apapun." Han Yue menggelengkan kepalanya, kata-kata lugasnya menyebabkan Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Buka menara, saat Xiao Yan memperkenalkan Sun Er dan dua lainnya ke Han Yue, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan kuat di seluruh area yang ramai. Segera, semua suara itu berhenti. Suara berderit dari pintu menara yang dibuka perlahan bergema. Saat mereka melihat pintu menara dibuka, kerumunan langsung menjadi ribut. Xiao Yan hanya bisa menghentikan perkenalannya, dan mengangkat tangannya ke arah Han Yue. Setelah itu, dia melihat celah pintu yang semakin lebar. Saat pintu dibuka, kerumunan manusia di luar pintu menara tiba-tiba menyerbu masuk, seperti banjir. Xiao Yan meminjam keuntungan dari sekelompok besar orang saat dia masuk ke kerumunan dan bergegas ke menara penyulingan Kilangit yang berkobar. Setelah memasuki menara, Han Yue membawa beberapa wanita yang bersamanya dan berpisah dengan Xiao Yan karena jalan mereka berbeda. Sebelum pergi, dia mengingatkan Xiao Yan untuk lebih memperhatikan setiap tindakan Geng Putih. Xiao Yan secara alami menerima niat baik Han Yue di dalam hatinya.
Setelah mengawasi punggung mereka sampai mereka menghilang dari pandangannya, dia menoleh ke anggota Pansget. Sebelum memasuki menara sebelumnya, dia telah memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati saat pertama kali memanggang dengan Heart Flame. Selain itu, dia juga memberitahu mereka rahasia bagaimana menyelesaikan Heart Flame dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada fenomena yang sangat aneh yang terjadi selain tubuh siswa baru menjadi kaku saat mata mereka tertutup rapat dan wajah mereka menjadi memerah. Setelah menunggu hampir 2 menit, Sun Er adalah orang pertama yang membuka matanya. Ada cahaya samar yang menutupi seluruh wajahnya. Jelas, dia mendapatkan cukup banyak setelah Douki disempurnakan oleh kelompok Heart Flame itu. Xiao Yan juga sedikit terkejut karena Sun Er bisa bangun secepat ini. Karena dia sudah tahu bagaimana menyelesaikan Heart Flame, ujian dipanggang oleh Heart Flame untuk pertama kalinya secara alami kehilangan tujuan verifikasinya. Oleh karena itu, standar seseorang menjadi lebih luar biasa semakin lama bertahan juga tidak berguna. Sebaliknya, saat ini, itu untuk melihat siapa orang yang bisa menghabiskan semua kekuatan gumpalan Heart Flame dan mencapai efek memperkuat Douki mereka. Alasan inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dengan kecepatan Sun Er. Di belakang Sun Er tidak mengejutkan Hu Jia. Setelah dia, anggota Pansget mulai bangun satu demi satu. Meskipun waktu mereka bangun tidak seragam, jelas dari ekspresi mereka yang bersinar bahwa mereka telah mendapatkan banyak manfaat dari memanggang gumpalan Heart Flame. Ternyata Valen Heart Flame memang memberikan bantuan yang sangat besar saat latihan. Menara pemurnian kilangit yang berkobar ini memang sedikit fantastis. Tidak heran murid-murid yang lebih tua meningkat begitu cepat. Akademi dalam ini benar-benar mengandalkannya. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Sun Er. Namun, selain kagum, sepertinya ada perasaan lain yang akan sulit dirasakan orang lain. Pelatihan di menara memang memiliki efek mendapatkan efek 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Hu Jia di samping juga mengangguk dengan gembira. Dia berkata, "Dengan berlatih di menara penyulingan kilangit yang berkobar, saya pasti akan dapat maju ke kelas Douling dalam waktu kurang dari 1 tahun. Anggota Pansget lainnya juga bergema dengan wajah gembira. Sikap mereka yang cemas benar-benar terlihat seperti ingin segera mencari tempat duduk dan berlatih. Ini harus menjadi siswa Xiao Yan, kan? Saat Xiao Yan bersiap untuk membawa semua orang mencari ruang pelatihan, seorang pria parubaya tiba-tiba dan dengan cepat berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan ke arah Xiao Yan. Murid ini memang Xiao Yan. Apakah instruktur memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Ketika Xiao Yan melihat lencana khusus pada pria parubaya yang hanya bisa dipakai oleh instruktur akademi dalam, dia segera menjawab dengan sopan. Saya diinstruksikan oleh Penatua Liu untuk membawa Anda semua ke ruang pelatihan kelas menengah. Pria parubaya itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Baru kemudian dia mengingat ruang pelatihan kelas menengah khusus yang telah disebutkan oleh Penatua Liu kemarin. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak telah memimpin jalan, instruktur. Hehehe, tidak apa-apa. Ikuti aku." Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya secara acak menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit, berbalik dan memimpin jalan di depan. "Ikuti dia." Xiao Yan melambai ke arah semua orang di belakang dan buru-buru mengikuti instruktur parubaya di depan. Sekelompok orang mengikuti di belakang pria parubaya ini saat mereka berjalan menuju area di mana ruang pelatihan kelas menengah berada di dalam menara. Setelah beberapa menit menempuh rute yang berliku-liku, semua orang berhenti di luar ruang pelatihan yang agak tua. Saat mereka melihat ruang pelatihan ini yang tampak agak tua dan rusak dibandingkan dengan tempat lain, kelompok Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi mereka, instruktur parubaya tahu apa yang mereka pikirkan, dan tertawa tanpa sadar saat dia mendorong pintu dan masuk. Xiao Yan berdiri di depan pintu, ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Saat mereka masuk ke ruangan, sedikit udara dingin bergerak di sepanjang kaki mereka dan naik dari tempat kaki mereka menyentuh tanah, menyebabkan tubuh kelompok Xiao Yan memiliki perasaan dingin. Cahaya hangat yang redup di dalam ruangan itu tidak terlalu mencolok, juga tidak menyebabkan mereka merasa ruangan itu gelap.
ukuran ruangan itu cukup besar dengan lebih dari cukup ruang untuk menampung 40 orang. Ada platform besar luas di tengah yang ditumpuk dari berbagai potongan batu hitam gelap. Platform itu sekitar 2 inci lebih tinggi dari tanah. Xiaoyan, area batu hitam di tengah adalah area pelatihan. Pria paruh baya itu tersenyum, dan berjalan menuju tepi platform batu hitam. Dia merendahkan tubuhnya dan menunjuk ke beberapa kabel yang terpisah dan tersenyum sambil berkata, setiap orang akan memiliki ruang pelatihan yang cukup. Tempat ini memiliki takik yang menonjol keluar. Selama Anda semua menempatkan kartu kristal api Anda sendiri ke masing-masing dan mengaktifkan teknik Ki Anda, akan ada sejumlah api hati yang tak henti-hentinya muncul di tubuh Anda. Setelah itu, Anda semua dapat menggunakannya untuk menyempurnakan Dou Ki Anda, memperkuat jalur Ki dan tulang Anda, dan meningkatkan kekuatan Anda. Mendengar ini, kelompok Xiaoyan buru-buru maju dan mengepung tempat itu karena penasaran. Mereka memang melihat bahwa ada area latihan individu yang ditarik keluar di platform hitam dengan pewarna yang tidak diketahui. Selain itu, ada soket platform batu yang 1 inci lebih tinggi di area pelatihan ini. Ini adalah hari pertama Anda memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Oleh karena itu, saya perlu memberitahu Anda semua tentang aturan yang harus Anda perhatikan. Pria paruh baya itu meluruskan tubuhnya, merenung sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kehalusan menggunakan Heart Flame dapat menyebabkan kecepatan latihanmu melonjak, kamu tidak bisa melupakan makanan atau tidurmu dan hanya berlatih di sini. Ini karena Heart Flame berisi kekuatan api yang keras dan liar. Saat itu memurnikan puing-puing di dalam Dou Ki itu juga menambahkan beberapa kekuatan api liar dan kekerasan ke dalamnya. Kekuatan liar dan kekerasan dari jenis api ini tidak dapat diselesaikan oleh Dou Ki. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan waktu untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Anda saat ini dan ketahanan Anda terhadap Heart Flame, akan lebih baik jika Anda berlatih setengah hari kemudian istirahat selama beberapa malam. Melatih dan beristirahat dengan cara ini adalah yang terbaik. Setelah kalian semua berlatih lama di sini, kalian bisa menambah waktu latihan kalian dengan tepat. Jika Anda naik ke kelas Dowling, Anda dapat berlatih selama 4 hingga 5 hari sekaligus di dalam menara tanpa keluar. Namun, sekarang Anda semua harus mengambil langkah demi langkah dan mengikuti waktu istirahat dan pelatihan yang ditentukan. Jika tidak, Anda hanya akan merusak diri sendiri. Hal semacam ini adalah sesuatu yang kami, di Akademi Dalam, tidak ingin melihatnya. Instruktur paruh baya mengingatkan dengan serius. Kelompok Xiaoyan menganggukkan kepala ketika mereka mendengar pengingat instruktur paruh baya. Instruktur paruh baya tersenyum saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kalian sudah memahami ini, maka kalian semua harus memanfaatkan waktu dan berlatih sebaik-baiknya. Efek pertama kali Anda memasuki ruang pelatihan untuk berlatih akan sangat menonjol. Banyak siswa baru dengan bakat pelatihan yang luar biasa maju 1 tingkat dalam pelatihan pertama mereka. Semoga kalian semua bisa melakukannya juga. Begitu dia mengatakan itu, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Xiaoyan merenung sedikit saat dia melihat instruktur paruh baya pergi. Setelah itu, dia berjalan dengan cepat dan mengikutinya. Ketika dia mengiring yang terakhir keluar dari pintu, dia tiba-tiba berbisik, "Instruktur, harap tunggu." Instruktur paruh baya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sementara dia masih sedikit tertegun, Xiaoyan dengan cepat memasukkan botol giok kecil ke tangannya dan berbicara sambil tersenyum, "Kami memiliki instruktur yang bermasalah hari ini. Ini adalah botol berisi pil obat yang mampu menenangkan dan melatih seseorang. Itu tidak dianggap sangat berharga." Instruktur paruh baya hendak mengembalikan barang yang Xiaoyan tiba-tiba masukkan ke tangannya ketika dia mendengar itu adalah pil obat yang memungkinkan seseorang untuk tenang dan berlatih. Sukacita melintas di matanya, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum menyimpan botol giok saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Anak kecil, yakinlah. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas area ini. Makanya, kamu bisa tenang dan berlatih. Hehehe, instruktur, terima kasih banyak." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk.
jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Houhu di masa depan." Instruktur Parubaya itu tertawa dan menjawab, "Kalau begitu, aku yang kecil akan melakukan apa yang kamu katakan meskipun aku tidak pantas mendapatkannya." Xiaoyan menjawab dan tersenyum. "Ah bagus, masuk dan latih, jangan buang waktu." Houhu terus tersenyum dan berbicara sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan mengangguk berbalik dan menutup pintu. Melihat pintu kamar yang tertutup, Houhu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Anak kecil ini benar-benar tahu bagaimana bersikap. Lumayan, lumayan, aku suka dia. Cek cek cek, metode pelatihan aneh semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar." Xiaoyan baru saja memasuki ruangan saat dia mendengar suara Hujia. Dia mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dia berulang kali membelai platform batu berwarna hitam. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke depan dan tangannya dengan hati-hati menyentuh platform hitam. Sedikit kehangatan bergerak di sepanjang jarinya dan menyebar. Di bawah kehangatan yang aneh ini, tampaknya kecepatan Douqi yang beredar di tubuhnya menjadi jauh lebih dinamis. "Memang sedikit menarik, keke, semuanya, cari tempat duduk. Mari kita lihat berapa banyak orang di antara kita yang bisa naik ke level yang lebih tinggi di pelatihan pertama kita." Xiaoyan menarik penguasa Suan berat besar dari punggungnya. Dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya melompat dan dia memimpin dalam mencari tempat yang sedikit di sebelah kiri ruangan. Melihat Xiaoyan memimpin, semua anggota Pansget melakukan apa yang diperintahkan. Tubuh mereka bersinar dan masing-masing menemukan tempat latihan. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan duduk di atas panggung batu dengan benar. Dia merasakan kehangatan yang semakin kaya. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan menjentikkan jarinya. Kartu kristal api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Dia memegang kartu kristal api hijau dengan erat dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya perlahan ke takik di tanah. Dia mendengar sedikit suara berderit saat cahaya redup keluar dari dalam takik. Mengikuti kemunculan cahaya ini, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat bahwa jumlahnya, 148, pada kartu kristal api hijaunya berkurang 1. Jelas, ini harus menjadi pengurangan biaya pelatihan 1 hari, yang juga merupakan energi api. Tidak lama setelah energi api dikurangi, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Tangannya membentuk segel pelatihan dan tubuhnya tampak seperti biksu tua dalam meditasi, tidak membuat gerakan sedikit pun. Segera setelah Xiaoyan melakukan ini, Sun Er dan yang lainnya juga memasukkan kartu kristal api mereka ke dalam takik. Dalam sekejap, sedikit suara berderit berulang kali terdengar di dalam ruangan. Cahaya redup menyala pada saat yang sama dan pada dasarnya menutupi cahaya di ruangan itu. Cahaya itu berangsur-angsur meredup dan ruangan, yang awalnya memiliki beberapa percakapan pribadi, perlahan menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang stabil dan kuat yang perlahan bergema di seluruh ruangan. Hanya ada suara detak jantung yang tahan lama dan tenang yang perlahan bergema di dalam ruangnya yang sunyi dan sepi. Setelah memasuki kondisi pelatihan, kemampuan Xiaoyan untuk merasakan energi alam sekitarnya menjadi lebih tajam. Dia bisa merasakan energi panas di dalam ruang pelatihan ini, yang begitu kaya sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Ketika berlatih di tempat semacam ini, orang-orang yang berlatih metode Ki Afinitas Api tidak diragukan lagi akan mendapatkan efek yang lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Semangat Xiaoyan menjadi lebih tenang. Tiba-tiba, suara pelan dan pelan muncul. Segera, sekelompok bibit api yang tampaknya tak terlihat yang berisi gelombang aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya. Benang kehangatan sedang dipancarkan, memanggang bagian dalam tubuh Xiaoyan sampai panas mengepul. Pikiran Xiaoyan terfokus pada gumpalan api tak terlihat itu. Dia sekali lagi merasakan ketakutan karena Fahrenheit Flame yang sulit dipahami. Meskipun dia saat ini dalam kondisi yang sangat siap, dia masih tidak merasakan bagaimana gumpalan api ini muncul. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke gumpalan bibit api ini. Klaster saat ini tidak diragukan lagi muncul sedikit lebih kuat dari yang ditemui Xiaoyan kemarin. Mungkin karena ini adalah ruang pelatihan kelas menengah.
menyusul kemunculan klaster Fahrenheit Flame ini. Jenis perasaan terbakar di jalur Qi yang dia rasakan kemarin mulai muncul sekali lagi. Namun, Xiao Yan tidak menggunakan api inti teratai hijau untuk mengisolasi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Setelah memahami metode pelatihan di sini, dia sudah memahami bahwa membiarkan jalur Qi tulang, otot, dan bahkan sel perlahan-lahan bertahan dan berkembang di bawah rasa sakit yang membakar ini adalah tautan yang sangat penting dalam pelatihan di dalam menara pemurnian Qi langit yang berkobar ini. Oleh karena itu, jika dia mengisolasi, keuntungan yang dia dapatkan akan menjadi semakin kecil. Dengan cara itu, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Gumpalan bibit api yang tak terlihat itu melonjak lebih bahagia. Suhu tinggi yang menggulung ke atas merembes keluar dan sepertinya telah membentuk oven di tubuhnya. Semua organ dan bahkan jalur Qi dalam tubuh seseorang disempurnakan di dalam oven ini. Selain itu, mereka berulang kali menjadi lebih kuat di bawah pemurnian ini. Rasa sakit yang membakar yang tercipta dari suhu tinggi menyebabkan jalur Qi di tubuh Xiao Yan sesekali berkedut sangat sedikit. Namun, untungnya rasa sakit seperti itu bukan tidak mungkin untuk ditahan. Setelah menahannya dengan cara ini selama 10 menit, pikiran Xiao Yan bergerak. Cahaya samar tiba-tiba terpancar dari Dou Kristal berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Segera, gelombang Dou Qi yang kuat mulai tanpa henti menyerbu keluar seperti pintu air yang telah habis. Dou Qi dengan cepat beredar di jalur Qi-nya dan akhirnya tiba dengan gumpalan tubuh terbelah api hati jatuh di bawah arahan pikiran Xiao Yan. Saat pikirannya bergerak, Dou Qi yang telah menunggu di tempat itu segera bergegas. Dou Qi berwarna hijau langsung mengalir ke api tak terlihat itu. Saat itu, ketika Dou Qi memasuki api tak terlihat, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa yang terakhir tiba-tiba menjadi jauh lebih panas secara instan. Dou Qi yang memasuki nyala api itu seperti air mendidih yang menggelegak. Ada sesuatu yang berulang kali dikeluarkan dalam suhu setinggi itu dan dilucuti. Gelembung semacam ini tidak berlangsung lama sebelum benang Dou Qi berhasil keluar dari nyala api. Setelah Dou Qi keluar dari nyala api, ukurannya sekitar setengah dibandingkan saat ia masuk. Namun, kekuatan dan kekompakan energi yang terkandung di dalamnya jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan bentuk sebelumnya. Jelas setelah disempurnakan oleh nyala api yang tak terlihat, benang Dou Qi ini telah berhasil menjalani proses pelangsingan. Setelah utas pertama Dou Qi berhasil keluar dari nyala api, itu diarahkan oleh pikiran Xiao Yan dan sekali lagi bergerak di sepanjang jalur Qi-nya. Itu beredar satu siklus penuh sebelum dituangkan ke Dou Kristal. Dengan segera, cahaya di permukaan Dou Kristal sekali lagi melonjak sedikit. Sukacita segera mengalir ke hati Xiao Yan saat melihat perubahan Dou Kristal ini. Fahrenheit Flame ini memang layak menjadi akselerator pelatihan. Efek ini secara langsung akan menyebabkan siapapun melihatnya dengan rasa iri. Jika masalah ini menyebar, kemungkinan Akademi Jianan tidak akan bisa lepas dari keinginan orang-orang bahkan dengan posisinya di benua. Setelah perbaikan pertama yang berhasil, Xiao Yan meletakkan kekhawatiran terakhir di dalam hatinya. Pikirannya melintas dan benang Dou Qi ditarik keluar dari kristal Dou tanpa henti. Setelah itu, mereka beredar di sepanjang jalur Qi-nya, melewati nyala api dan sekali lagi kembali ke kristal Dou. Siklus yang sempurna, perbaikan yang sempurna, di bawah pelatihan siklik semacam ini, Xiao Yan bisa merasakan Dou Qi yang semakin melonjak di Dou kristalnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan bisa mencapai puncak bintang 6 Da Dou Si tanpa banyak waktu dan menerobos menjadi bintang 7 Da Dou Si dari ini. Seseorang tidak memiliki konsep waktu yang tepat saat pelatihan. Ketika semua orang dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka jauh di dalam diri mereka, ada dorongan yang tampaknya membuat mereka sangat ingin berlatih sampai mereka maju ke tingkat berikutnya. Permukaan tubuh semua orang di ruang pelatihan yang luas dibungkus oleh lapisan fluktuasi samar yang tak terlihat. Kabut tipis berwarna putih samar muncul dari kepala mereka. Segera, secara bertahap menjadi redup sampai akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Kadang-kadang, getaran yang intens akan muncul pada fluktuasi tak terlihat di permukaan tubuh seseorang. Menyusul terjadinya getaran ini, cahaya merah samar tiba-tiba akan menyerbu wajah mereka. Pada saat itu,
Jika mereka meningkatkan persepsi mereka dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, orang-orang ini sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kekuatan mereka selama penyempurnaan pertama mereka. Sebagian besar dari mereka yang berada di ruang pelatihan ini yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah mereka yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik tetapi kekuatannya hanya sekitar bintang 7 atau 8 douxi. Orang-orang yang mirip dengan Xiao Yan dan Sun Er, yang kekuatannya telah mencapai bintang 7 atau 8, douxi tidak menunjukkan situasi kemajuan seperti itu. Lagi pula, sebagian besar siswa yang memiliki level yang sama dengan mereka sudah memasuki level kedua atau ketiga untuk berlatih. Ruang pelatihan kelas menengah tingkat pertama ini tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka. Waktu pelatihan seperti air yang mengalir dengan tenang berlalu di antara celah jari seseorang. Ketika sebuah gong kuno tanpa disadari terdengar di seluruh level, semua individu bermata tertutup di ruang pelatihan perlahan membukanya. Dalam sekejap, dari beberapa orang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik karena peningkatan kekuatan mereka segera menyebar ke semua tempat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya samar melintas. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dari udara keruh yang telah lama tertahan di dadanya. Saat dia memutar lehernya, dia bisa mendengar suara retakan yang jelas dari tulangnya bertabrakan satu sama lain dan tertawa tanpa sadar. Dia menoleh dan menyapu pandangannya ke anggota Pansgate yang telah bangun, hanya untuk merasa tertegun. Ketika pandangannya menyapu mata mereka, dia menemukan bahwa sebenarnya ada benang merah menyala yang menyala-nyala. Ini seharusnya disebabkan oleh faktor energi liar dan kekerasan yang tercampur ke dalam douqi mereka oleh Fallen Heart Flame karena penyempurnaan douqi mereka. Karena Xiao Yan ahli dalam bermain api, dia tidak asing dengan situasi seperti ini dan berhasil melihat alasannya secara sekilas. Sepertinya memang seperti yang dikatakan Hou Hu, mereka yang tidak kuat tidak bisa terus berlatih di tempat ini. Jika tidak, jika faktor energi liar dan kekerasan api yang berlebihan terakumulasi, cepat atau lambat akan menghasilkan racun api yang sulit disembuhkan dan merusak tubuh seseorang. Xiao Yan bergumam dan menghela nafas dalam hatinya. Xiao Yan GG, bagaimana latihanmu? Suara lembut-lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan itu adalah Sun Er yang baru saja bangun. Tatapan Xiao Yan menyapu mata cerdas Sun Er sebelum dia mengangkat alisnya, merasa agak terkejut. Gadis ini sebenarnya tidak memiliki kelainan sedikit pun bahkan setelah berlatih sekian lama. Cara itu tampak seolah-olah faktor energi api yang liar dan keras tidak berpengaruh padanya. Gadis ini juga satu sama lain yang menyembunyikan kekuatannya, gumam Xiao Yan. Dia sekali lagi menoleh ke tempat Wu Jia dan Wu Hao berada dan menemukan bahwa ada gumpalan cahaya merah yang samar-samar ada di mata mereka. Jelas mereka, yang kekuatan permukaannya mirip dengan Xiao Yan dan Sun Er, juga menderita erosi dari faktor energi api yang liar dan keras. Xiao Yan menjabat tangannya dan sebuah kartu kristal muncul di tangannya. Dia menggosok permukaan cermin yang halus itu dan menatap dirinya sendiri dengan hati-hati untuk beberapa saat, hanya untuk menyadari secara mengejutkan bahwa jejak erosi sebenarnya tidak muncul di matanya. Dengan api inti teratai hijau yang melindungi tubuh Anda dapat memperbaiki douqi Anda tanpa rasa takut. Meskipun Green Lotus Core Flame tidak dapat dibandingkan dengan Fallen Heart Flame dalam hal peringkatnya di Heavenly Flame Ranking, itu akan menjadi angan-angan jika hanya tubuh kecil yang terbelah kecil ini yang menyebabkan bahaya bagi Anda, yang memiliki perlindungan api inti teratai hijau. Sedangkan untuk pacar kecilmu, sepertinya dia memiliki beberapa benda misterius untuk melindungi tubuhnya. Suara Yao Lao dengan pelan terdengar di hati Xiao Yan saat dia merasa ragu. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Hatinya sedikit bersuka cita saat dia bertanya, "Kalau begitu, saya dapat terus tinggal di Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar ini untuk berlatih, dan tidak perlu istirahat untuk menyelesaikan faktor liar dan kekerasan." "Iya, selama Anda mampu menahan ketangguhan pelatihan Anda, yang memiliki api inti teratai hijau, dapat mengontrol waktu pelatihan sesuka Anda." Yao Lao tersenyum saat menjawab, "Hehehe, saya telah menanggung kesulitan ini selama beberapa tahun, apa yang tidak bisa saya tahan?"
Xiao Yan tertawa pelan. Beberapa kegembiraan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dengan api inti teratai hijau melindungi tubuhnya, waktu dia bisa berlatih di menara akan sangat melampaui orang lain. Jika ini masalahnya, kecepatan latihannya juga akan jauh melebihi orang lain. Sepertinya aku perlu mencari alasan untuk tinggal di menara untuk berlatih. Saya tidak bisa menyia-nyiakan waktu berharga ini tanpa alasan. Jika saya bisa mencapai kelas Dowling lebih awal, saya akan memiliki kekuatan untuk merebut Flame Heart Flame ketika ada kesempatan untuk itu di masa depan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia berdiri dari platform batu hitam dan melintas darinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, menemukan Sun Er dan menceritakan beberapa rencananya di samping telinganya. Sun Er mengangguk setelah merasakan kejutan di hatinya. Dia fokus pada wajah Xiao Yan yang agak kuat sebelum berkata dengan lembut, "Kamu bisa yakin. Serahkan masalah Pans Gate kepada kami bertiga. Anda hanya perlu merasa nyaman dan berlatih." Xiao Yan menunduk dan menatap wajah elegan dan halus itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit riak tanpa sadar muncul di hatinya yang tenang. Gadis ini benar-benar menjadi semakin cantik selama bertahun-tahun. Setelah pergi berlatih selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bertemu dengan seorang wanita yang penampilan dan sikapnya dapat bersaing dengannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan untuk sementara membuang pikirannya. Dia dengan lembut menepuk kepala Sun Er sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang pelatihan sendirian. Sekarang, dia perlu menggunakan beberapa koneksi agar bisa terus tinggal di menara dengan nyaman untuk berlatih. Karena dia mendapat bantuan dari api inti teratai hijau, itu benar-benar tidak akan dibenarkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan unik ini. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.